Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ya, pada cuaca yang sebenarnya tak adalah hangat ya, dia suam-suam saja. InsyaAllah semoga dengan pengisian kita pada hari ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, dan di saat disebabkan kita dalam menguruskan hal duniawi, kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada petang ini untuk membincangkan satu topik, topik yang agak menarik, sebenarnya topik yang meruntung jiwa, malah menyentuh jiwa dan sanubari kita, iaitu topik Laukana Bainana, ataupun dalam bahasa Melayunya, apa dia? Andainya Rasulullah masih bersama dengan kita. Okey, baiklah. Alhamdulillah, sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya mewakili pihak majlis kepada peramah kita, Pertubuhan Amalan Hadijah Malaysia, yang dikongsikan sendiri oleh Dr. Najihah Solihah. Tak lupa juga kepada Pertubuhan Nisab Malaysia dan juga Parit, UMS Production, dan juga Pekanita. Dan akhir sekali kepada pengarah Pondok Darul Mubarak. Ahlan wa sahlan dan terima kasih kerana menyediakan tempat untuk kami berforum pada petang ini. Baiklah, insyaAllah, sebelum kita meneruskan forum kita, jadi saya ingin memperkenalkan dua panelis kita yang tidak asing lagi, yang selalu kita lihat di kaca TV, insyaAllah ya. Jadi sebelum itu saya perkenalkan panel yang pertama, iaitu Ustazah Nur Hafizah binti Musa. Beliau merupakan pensyarah UTM Kampus Antarabangsa. Okay, beliau juga dikenali dengan panggilan nama Kak Cik, okay, mendapat pendidikan di peringkat sarjana muda di University of Yarmouk, Jordan, dalam bidang sastra bahasa Arab dan pengajian Islam. Beliau sering dijemput dalam program Tanyalah Ustazah di TV 9 dan juga penceramah jemputan di Radio Akim. Beliau juga pernah menjadi musyrifah program Realiti Solehah di TV Al-Hijrah, dan sekarang beliau juga merupakan penulis buku yang bertajuk Dari Lubuk Hati Ibu. Inilah Ustazah Nur Hafizah Musa kita. Baiklah, berkenaan dengan panelis kita yang kedua, iaitu Ustaz Raihan bin Aziz. Dia berasal daripada Muar, Johor. Sudah mempunyai 8 orang anak. InsyaAllah mungkin ada tambahan lagi. Hei, wawah mu'alam. Mendapat pendidikan dari Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Mendapat pendidikan juga di Universiti Sadat, Damsyik, iaitu di Syria. Beliau pernah menjadi mantan pegawai Syariah Bank Islam Malaysia Berhad, pengurus Ummah Bestari Training Center dan juga pengelola dan pentadbir Sekolah Rendah Islam Al-Ummah. Libatan beliau ialah dalam program Tanyalah Ustaz di TV 9, pernah menjadi tetamu jemputan untuk program Al-Hidayah TV 3 dan juga menjadi petugas haji pada tahun 1432 Hijrah di bawah Lembaga Tabung Haji. Jadi inilah Ustaz Raihan kita ya. Baiklah, berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Laukana Bainana. Jadi seperti mana dalam Al-Quran telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, tidaklah kami mengutuskan wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi maksud di sini semua makhluk, baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang mukmin ataupun yang kafir, begitu juga makhluk yang berakal atau tidak berakal seperti haiwan dan juga batu-batu, semuanya mendapat rahmat daripada Rasulullah itu sendiri. Baiklah Ustazah, jadi soalan saya berkenaan dengan harapan baginda. Jadi adakah harapan baginda sebelum baginda menutup matanya, adakah selari dengan dengan umat manusia sekarang ini? Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Puan Pengerusi Forum pada petang ini. Seterusnya kepada pimpinan ya di Pondok Pengajian Darul Mubarak, pimpinan-pimpinan setempat, tuan-tuan, tuan imam, ya, puan-puan semualah yang diraikan pada petang ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di bawah redup suasana petang di kawasan yang bernama Parit ini, ya, alhamdulillah berkumpullah muslimin dan muslimat untuk sama-sama mengingati kekasih agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum ustazah pergi lebih jauh lagi, makcik-makcik, kakak-kakak, para ibu ayah sekalian, ya, saya takut sebenarnya duduk atas pentas ni. Ya, kalau duduk kat atas pentas tengok muka puan-puan dan tuan-tuan macam nak menelan. Ya, jadi tolong senyum sikit ya sebelum saya lari balik Kuala Lumpur. Ya, insya-Allah pada petang ini namanya pun santai-santai. Ya, bukan nak heavy-heavy sangat pun, tetapi kita nak sama-sama ingat mengingat kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak dilupakan yang saya raikan, ya, rakan panel di sebelah saya yang sepatutnya soalan pertama ni patut pada ustaz dulu, tapi tak apalah, saya bagi chance ya ustaz ya. Nah, saya jawab dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba menjawab dengan cara yang paling mudah. Bila mana ditanya oleh moderator tadi, apakah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terlaksana, telah terrealisasi hari ini, ustazah nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada sebuah kisah, ya, kisah yang benar-benar berlaku. Bagaimana satu hari saya berforum dengan seorang anak gadis Cina, baru lagi dalam tahun ni tuan-tuan, anak gadis Cina yang dulunya adalah penganut agama Kristian Protestan. Dia baru masuk Islam 6 bulan. Ya, ceramah dah, duduk di atas pentas ceramah setelah 6 bulan menganut agama Islam. Puan-puan kat Parit berapa lama dah masuk Islam? Berani naik atas ni ya, setelah terus tuan-tuan naik ya. Subhanallah, 6 bulan anak gadis Cina ini masuk Islam, dia duduk di atas pentas. Kenapa dia berani tuan-tuan dan puan-puan? Nanti kita akan jawab soalan itu. Ya, bila sampai turn dia bercakap, ya, moderator forum tersebut tanya dia, apa pandangan dia terhadap umat Islam sebelum dia masuk Islam dan selepas dia masuk Islam. Ya, dan jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, ya, dia kata dia bersyukur sangat, ya, sebab umat Islam tidak mempengaruhi keputusannya. Kalau semata-mata melihat kepada umat Islam, dia kata dia lari daripada Islam. Tetapi dia ada kehendak untuk mengkaji dan mengkaji. Setiap kali dia rasa benci dengan sesuatu sistem dalam Islam, dia terpanggil untuk mengkaji sistem tersebut. Tuan-tuan, kita kadang-kadang yang dah Islam pun ada keraguan terhadap sistem-sistem Islam, tapi kita tak kaji, kita tak berkenan dengan benda tu. Tolak 100%, kajilah dulu. Ya, sebab yang Cina ni pun anak gadis umur 17 tahun kaji. Saya ambil contoh di antara sistem yang dia tak suka. Nombor satu agak-agak apa tuan-tuan? Sistem yang dia tak suka nombor satu dia sebut bakau Tuan Haji. Ya, Tuan Haji ni monogami ke poligami ya? Dia kata nombor satu dia tak suka poligami. Dia kata dia benci dengan poligami dia kata. Ya? Tapi tidaklah kerana dia benci dia tinggalkan, tapi dia kaji. Dia kaji tentang poligami. Akhirnya dia melihat, ini bukan tajuk poligami Ustaz ya, ini cerita Cina Muslim tadi ya.
Dia kata ada keindahan pada setiap apa yang Allah syariatkan. Mungkin dia menyakitkan hati sesetengah pihak, tetapi ia menjadi penyelesaian kepada pihak yang lain. Dia kaji. Kemudian dia tak suka dengan apa lagi? Ya, banyak lagi.